Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Oh iya. Ya, Ibu, ini kami tim Sema Sedekah sudah pernah open donasi buat di Afifah ya, Ibu ya. Tapi qadarullah kami mendapat kabar bahwa di Afifah telah meninggal dunia ya, Ibu ya. Halo. Iya, Pak. Oh iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami segenap tim dari Yayasan Rumah Berbagi Semangat turut berduka cita ya, Bu ya, atas meninggalnya di Afifah. Semoga di Afifah diberikan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran ya, Bu ya. Oh iya, Ibu, mohon maaf kalau boleh diceritakan sedikit. Dari awal mula di Afifah ini berjuang melawan sakitnya bagaimana, Ibu ya, kronologinya. Oh iya, Ibu, mohon maaf kalau boleh diceritakan sedikit. Dari awal mula di Afifah ini berjuang melawan sakitnya bagaimana, Ibu ya, kronologinya. Berjuang dari 2015. Pertama dirawat di menjalani kemoterapi di RSCM dari 2015 sampai 2018. 2018 sudah selesai kemo. Baru lepas hampir 1 tahun kemo, sel kanker bangun lagi di 2018 akhir dan jalani kemoterapi selanjutnya itu di Rumah Sakit Keramat karena relapse pertama di Keramat. Kalau ayahnya di Afifah itu karena apa itu meninggalnya? Mendadak, Kak. Gimana? Mendadak, enggak tahu, mungkin serangan jantung atau apa. Karena jam 12 itu masih makan bareng sama keluarga di rumah. Dan pas makan lagi, belum sampai 1 jam, sudah dapat kabar di tempat kerja. Ya, qadarullah wa syaa'a fa'ala ya, Bu ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di Afifah, ayahnya di Afifah sudah duluan, dan kemudian di Afifah pada akhirnya sudah menyusul ayahnya di Afifah. Ya, semoga bisa bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Bu ya. Dan Ibu sendiri diberikan kekuatan ya, Bu ya. Oke, mohon maaf Ibu, ini kami dari tim Sema Sedekah kemarin sudah menggalangkan dana untuk di Afifah, dan insya Allah akan kami salurkan ya, Bu ya, via transfer. Jadi nanti Ibu bisa mengirimkan nomor rekeningnya ya, Bu ya, ada ya, Bu ya. Dan kami sebelum pandemi biasanya menyerahkan donasi itu secara langsung ya, Bu ya, ketemu dengan pasien, dengan keluarga pasien. Tapi dikarenakan sekarang masih situasi pandemi, jadi mohon maaf ya, Bu ya, cuma bisa lewat video call gini, Bu. Cukup sekian dulu ya, Bu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat WA ya, Bu ya. Iya, Pak. Iya, terima kasih ya, Bu ya. Mohon maaf mengganggu waktu siangnya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Saya orang tua almarhum Afifah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur Semangat Sedekah yang selama ini sudah berdonasi buat anak saya
Semoga kebaikan para donatur dibalas sama Allah berlipat-lipat ganda. Terima kasih donasinya sudah saya terima. Semoga bermanfaat buat kami semua. Almarhum Afifah. Dan juga bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi, saya orang tua Afifah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada donatur Semangat Sedekah. Terima kasih.